Jika usaha dilakukan secara serius, seorang ibu pun bisa sukses menjadi pengusaha. Setidaknya itulah yang menjadi tujuan program peningkatan peran wanita menuju keluarga sehat dan sejahtera atau biasa disingkat P2WKSS yang tahun ini dilaksanakan di RW 15, Kelurahan Pancoran Mas Depok. Ketua TPPKK Kota Depok, Elly Farida, berharap kaum ibu di RW 15 ini bisa menjadi wanita yang mandiri dan turut membangun, meningkatkan kesejahteraan keluarga. Karena menurutnya, program P2WKSS ini memang bertujuan untuk meningkatkan peran wanita dalam mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan meningkatkan ekonomi keluarga. Dirinya mengatakan, berbagai pelatihan yang diberikan oleh organisasi perangkat daerah Kota Depok diharapkan dapat diserap dan dipelajari kaum ibu. Dengan begitu, hasil yang didapatkan nanti bisa berdampak positif bagi keluarganya. Untuk memulainya memang akan terasa sulit, namun jika dilakukan dengan terus-menerus, akan menjadi kebiasaan yang positif. Kebiasaan yang nantinya akan terus mengasah kreativitas kaum ibu untuk bisa terus berkarya dan menghasilkan tambahan penghasilan. Namun dirinya juga berpesan, jika nantinya sudah memiliki kemahiran dan bisa membantu perekonomian keluarga, tidak melupakan tugas dasarnya sebagai seorang ibu bagi anaknya dan istri bagi suaminya. Satu hal yang ditekuni, kalau ibu memang serius, ini kan termasuk kerjaan yang memang harus tekun kan. Jadi biasanya nih, kalau udah tekun, itu gak mau lepas, benar nggak? Nah ini nggak boleh kayak gini. Jadi teman saya punya usaha butik. Janji sama suaminya, kalau suaminya udah datang, itu langsung dimasukin kolong tempat tidur. Karena sama suaminya, udah, kalau gara-gara ini nggak masak, nggak ngerjain rumah tangga, bisa berantem nanti di rumah. Jadi gunakan waktu-waktu di sela-sela saat suami datang, kita goodbye dulu. Kecuali kalau izin, Pak, kopinya udah, makannya udah. Boleh nggak mama terusin punya? Nah, ini kan jadi enak kan kerjasamanya seperti itu. Jadi, kalau kita udah tadi, pertama dipaksa, kedua dikondisikan, ketiga jadi kebiasaan dan insya Allah jadi keahlian buat kita.